menjadi nilaian terhadap sahabat, ya, walaupun sahabat itu semuanya bernilai, tetapi sudut-sudut yang mereka kita sebagai orang yang di belakang hari nak belajar adalah bila sahabat banyak mana mereka itu meriwayatkan, ya, mereka menjadi rawi pertama. Maksudnya mereka, apa maksud rawi pertama, ialah orang yang mendengar daripada Nabi ataupun orang yang melihat Nabi lantas mengomentar, ya. Maka dia adalah rawi yang pertama, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, ya. Jadi itu maksudnya bila para sahabat itu meriwayatkan hadis, dia tak sama macam rawi akhir. Rawi akhir contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dalam kitab sunan itu dia, mereka adalah rawi terakhir. Rawi terakhir ini kerjanya adalah melihat jalur sanad hadis tersebut untuk sampai kepada Nabi. Sebab itu yang paling penting, siapa yang dengar daripada Nabi, dan orang yang mendengar daripada Nabi akan ditulis sebagai rawi yang pertama. Baik, mungkin soalan tadi, apa yang faktor yang menjadikan dia banyak meriwayatkan, ya? Maksudnya sebab para sahabat semuanya kebanyakannya mereka menceritakan tentang Nabi, tetapi tak semuanya sampai kepada kita, tak semuanya sampai kepada kitab-kitab hadis, ya. Begitu banyak komentar daripada 100,000 para sahabat, mungkin kemudian bila turun ke generasi yang kedua, kemudian tak diturunkan lagi, tak sampai kepada pentakhrij hadis, ulama hadis. Baik, jadi kalau katanya apa yang mendorong, saya kira ini yang menjadi basic kepada ilmu adalah Nabi menyebut balighu anni walau ayah, ya. Sampaikan, ya, Nabi sebut ni kepada para sahabat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maksudnya mereka nak dorong supaya menyampaikan sesuatu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebut dalam hadis, nadarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in. Nabi menyebut dalam hadis, Nabi Allah memberikan gambar cahaya kepada orang yang mendengar daripada ku dan menyampaikan seperti mana yang didengar. Berapa ramai, kata Nabi, orang yang disampai itu sebenarnya lebih cerah daripada orang yang menyampai. Maknanya yang penting adalah sampai. Dan saya kira ini menjadi satu kelaziman di kalangan para sahabat untuk mereka menyampaikan daripada Nabi. Dan kalau kita tengok, Imam Al-Bukhari seritifak, ya, dengan Imam Muslim, sebanyak 13 hadis yang sampai dalam kitab Bukhari dan Muslim yang ittifaq antara keduanya, ya. Dan bahkan dalam Musnad Imam Ahmad ada 80 hadis yang rawi yang pertamanya adalah Sayyidah Asma' binti Abi Bakrin, ya, dalam, saya kira dalam Musnad Al-Ansar, dalam itu menceritakan tentang bagaimana Sayyidah Asma' bercerita tentang Nabi ataupun bercakap, bahawa Nabi bercakap tentang perkara itu yang dirakam oleh orang yang mendengar dan sampai menyampai sehinggalah kepada pentakhrij hadis. Jadi jumlahnya sebanyak yang kita katakan tadi, Bukhari dan Muslim ittifaq keduanya sebanyak 13, dalam sunan yang lain ada 80, Imam Ahmad yang saya katakan tadi, bahkan ada sunan lain yang sampai 89. Ini semua adalah nak ceritanya, maknanya kisah orang tentang daripada Sayyidah Asma' ini memang menjadi satu yang ditunggu juga oleh orang-orang yang di generasi berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, walaupun dalam keadaan sibuk dengan menguruskan kehidupan keluarga dan sebagainya, namun tetap tidak meninggalkan ilmu. Jadi penting juga sebagai seorang wanita ataupun seorang ibu, jadi menjadi satu inspirasi kepada kita ataupun utamanya kaum wanita di luar sana dalam